Menghadapi tahun politik di Indonesia 2024, peran pers sangat diharapkan dalam memberikan informasi berimbang kepada publik. Gerakan literasi media juga disarankan agar tercipta masyarakat yang melek media. Hal tersebut diungkap dalam Focus Group Discussion atau FGD Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Pingda Jawa Tengah yang diikuti oleh mahasiswa dan insan pers. Dalam tahun politik yang akan segera berlangsung di Indonesia, peran media harus memberikan informasi yang berimbang kepada masyarakat dan tidak boleh memihak atau mendukung salah satu pihak atau bersifat oposisi. Hal tersebut diungkap dalam FGD yang digelar Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Pingda Jawa Tengah dalam Focus Group Discussion atau FGD dengan tema Penegakan Etika Pers, Kontestasi Politik, dan Kepentingan Publik yang diadakan di Kampus UNAKI, Semarang. Dalam Focus Group Discussion, dua narasumber dihadirkan yakni Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers Yadi Hendriana dan Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Ferry Wawan Cahyono dengan moderator oleh Ketua IJTI Jawa Tengah Dr. Teguh Hadi Prayitno. Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers Yadi Hendriana mengatakan media tidak boleh mendukung atau bersifat oposisi. Media hanya boleh memberikan informasi kepada masyarakat sesuai kode etik. Salah satu instrumennya yaitu keberimbangan dengan melakukan verifikasi yang harus dilakukan. Tidak boleh oposisi dan lain-lain. Media itu, dia hanya akan memberikan informasi sesuai dengan kode etik jurnalistik. Dan bagaimana verifikasi baik untuk publik itu aja. Dia mengerjakan produk-produk pers sesuai dengan aturan yang berlaku pada undang-undang pers nomor 40/1999. Tidak lebih dari itu. Artinya keseimbangan ya, bukan antara mendukung pemerintah ya, atau keberimbangan adalah salah satu instrumen dalam bagaimana kita menentukan persepsi. Tapi di lain itu juga kita harus verifikasi dari lain-lain. Nah, sejauh ini gitu kan, apa namanya, produk-produk jurnalistik kita semakin membaik. Media-media yang konvensional ya, media-media yang betul-betul pers gitu ya. Tapi kan kita punya tantangan gitu kan. Ada banyak media sosial, ada banyak informasi dan lain-lain. Nah ini yang harus kita jadikan pelajaran baik bagi kita. Bagaimana pers itu harus disiplin verifikasi. Sementara menurut Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Ferry Wawan Cahyono, pihaknya mempunyai kewajiban untuk mendorong mendudukan dan memperkuat posisi insan pers. Wawan juga menyampaikan perlunya gerakan literasi media agar tercipta masyarakat yang melek media dan terhindar berita hoax. Ya, saya kira kami menyadari betul atas nama pemerintah Provinsi Jawa Tengah, keberadaan insan pers ini menjadi sangat berarti bagi kami dalam rangka untuk mewujudkan kualitas indeks demokrasi di Jawa Tengah. Nah tentu kami terus akan menjalin komunikasi dan bergandengan tangan dengan kawan-kawan media, kawan-kawan pers dalam rangka mewujudkan itu. Yang kedua tentu kami juga membutuhkan sebuah kondisi masyarakat yang melek media. Tentu ini membutuhkan sebuah gerakan literasi media. Nah bagi kami terus mendorong, kami juga terus mendorong kawan-kawan pers untuk kemudian kuat dalam rangka untuk menjawab kebutuhan masyarakat atas informasi yang tervalidasi, informasi yang tercerahkan, informasi yang mendidik di tengah-tengah kita asupan suguhan informasi yang kualitasnya jauh daripada informasi yang sesuai dengan kaidah jurnalistik. Dalam FGD juga terungkap kesamaan pendapat kedua narasumber tersebut, yakni produk media konvensional saat ini sudah semakin membaik, namun harus tetap memverifikasi berita jika itu berasal dari media sosial. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan.